Iya, Mak. Ada apa, Mak? Sarapan dulu sebelum berangkat kerja. Itu di meja makan ada nasi sama ikan asin. Iya, Mak. Rani mandi dulu ya, Mak. Iya, adanya cuman ini, Nik. Syukur-syukur kamu masih bisa makan. Ya, kamu tahu sendirilah. Bapak sudah nggak kerja lagi. Kita makan aja, dapat jatah raskin. Kamu baik-baik berdoa aja. Semoga kita hidupnya ke depan nanti bisa berubah lah, jadi lebih baik lagi. Iya, Mak. Amin. Semoga kita dikasih rezeki. Iya, amin. Semoga dikabulin ya sama Allah. Iya, Mak. Mak. Kak. Rani berangkat kerja dulu ya. Doain Rani, semoga Rani dapat rezeki. Berapa, Pak? Aku mau nyari dari kemarin. Pagi ini angka main gak ada yang keluar, pusing, sudah kalah banyak uang saya. Berapa asurinnya? Pak, Mbok ya kerja sih, Pak. Kasian tuh sama anak kita. Harusnya dia sekolah, kerja untuk dia sekolah. Kerja apa, Bu? Semua sudah Bapak lakukan, tapi hasilnya tidak sesuai, Bu. Apa aja lah, Pak. Yang penting kan halal. Ah, ibu ini cerewet saja. Sabar, Bu. Nanti kalau angka-angka togel Bapak ini keluar, ibu minta apa saja, Bapak belikan, Bu, Bu. Alah, Pak, Pak. Yang pasti-pasti aja kenapa? Ah, Bapak pusing, Bu. Bapak keluar dulu. Cari loka. Kalau aja ada loka yang berhasil. Pak, mau kemana, Pak? Mau ke Mamat.
Nih. Nih. Sini ge. Bantu gua dorong gerobak. Iya, Bang. Rani bantu dorong. Ngapain lo pagi-pagi duduk di rel? Pusing, Bah. Rani nggak bisa sekolah lagi. Kenapa nggak bisa sekolah? Nggak ada dananya, Bah. Bilang sama bapak kamu aja. Udah, Bah. Tapi diam aja. Ya udah nih, makasih ya. Nih, ada uang buat lo. Makasih ya, Bah. Hari gini lu kerja, kapan lu sekolahnya? Iya nih, enakan lu sekolah, banyak ceweknya. Udahlah nih, nih, mendingan lu daftar aja sekolah kita. Sekolah kita tuh favorit, ya gak Jack? Ya iyalah, sekolah kita kan gaul, smart and cool. Eh, seluruh orang ada-ada aja, buat makan gua aja susah, apalagi buat sekolah. Udah nih, mending lu bilang aja sama bokap lu, kalau lu tuh mau sekolah. Iya nih. Masa lu betah jadi pemulung? Enggak mau jadi pemulung, gua kan mau jadi artis, artis. Udahlah, gua mau kerja dulu. Ntar rezeki gua dipatok ayam lagi. Udah kayak mama aja. Ya gua juga mau berangkat sekolah. Ntar kita telat lagi. Eh, Jack. Oke, Bot. Nih, semoga rezeki lu lancar ya. Amin. Makasih ya, Bot. Jack. Amin.
Assalamualaikum. Nih, kok lo masih di rumah? Ini masih beres. Wih, cair lo nih. Ya, alhamdulillah lah, hasilnya lumayan. Iya nih, enak lo mikirin sekolah. Iya, gue juga lagi nabung. Duit apaan nih? Gopek. Ya beginilah hasil gue. Lu tabung kayak bambu? Iya, emang mau apa lagi? Jam sekarang mau gesek nih, nih. Eleh, main gesek-gesekan, nanti ntar tangan gue pengen gesek lagi. Ya udah nih, nih. Kalau emang tabungan udah banyak ya, lu langsung daftar aja ke sekolah. Ya, semoga aja tabungan gue cukup buat sekolah gue. Gue yakin pasti cukup nih. Lu mau tau gak? Kalau sekolah tuh enak nih. Walaupun kita miskin, kita juga pinter nih, dihargain orang. Lu katanya cita-citanya mau jadi gubernur. Iya sih. Ya, semoga aja hasil rongsokan gua bisa buat sekolah lagi kayak lo orang. Pergi bot. Bau. Ih. Sabar sih, Jack. Rambut baru lu nih. Iya nih, bot. Pusing pala gua gatal-gatal terus nih, rambut gondrong. Ayo lah, bot. Mana gatel lagi. Ayo, bot. Ini nih ya. Kita balik dulu nih. Assalamualaikum. Salam. Ada apa? Apa yang buat kesini? Buruan, buruan, mau kita beresin biar langsung ditimbang. Bu, kopi, kopi. Aduh, ibu ini. Aduh, bu, ngopi dari tadi aja susah banget. Pak, kayak mana Pak masalah kita nempatin orang dan aja semua? Waduh, lu baru ngopi udah nanyain utang. Kayaknya jangan ngambil di mana-mana. Berapa? Berapa koperasi yang kamu? Waduh. Ini kan kita lagi banyak yang belum ke setor. Jadi gimana, Pak? Ya udah gampang lah, itu nanti diurusin tuh belakangan. Yaudah, pergi-pergi sana lah. Saya pusing sama kalau, Bu. Bapak utang, ini utang, enak utang, betul. Utang. Bapak ini enak betul. Kan perut kita. Suprit. Pak. Woi, siapa? Biasa Pak Rohan nih, yang setor. Lu nih, kamu ada nih? Iya Pak. Dikit bener nih kamu bawa. Biasanya banyak nih, ini kok sedikit. Aduh nih, coba ayo kita timbang lah. Berapa nih? Bapak lu masih main-main togel itu? Pak, itu mau usah dipikirin lagi Pak. Nggak bisa berubah-berubah Bapak saya Pak. Aduh, punya orang tua susah gitu ya. Ini lu lihat ya. Ini 10 kilo nih. Iya Pak. 10 kilo. Nih. Lu biasanya dapat banyak. Ntar di satu lagi. Coba yang ini ya. Iya Pak. Ini 2 kilo setengah ya. Iya Pak. Lihat dulu nih. Pas ya. Iya ya. Utang lu kan masih banyak tuh nih di gua. Saya potong utang masih tinggal sisa. Nih, 8.000 lagi ya? Ya Pak. Iya Pak, lumayan buat tambah daftar sekolah Pak. Oh, kamu mau sekolah? Iya Pak, Rohani mau sekolah. Oh, jadi gitu. Ntar itu disimpan. Ngomong-ngomong, lo katanya mau sekolah? Iya Pak, Rohani pengen bener sekolah Pak. Kenapa? Tapi Rohani nggak ada biayanya Pak.
Nggak ada biayanya. Masalah biaya itu ntar dipikirin. Ya, tapi kalau saya bisa bantu, saya bantu. Cuma kalau untuk urusan utang, ya utang. Ya, Pak. Yang penting kamu bantu-bantu aja di sini, waktunya sekolah, sekolah. Ya, Pak. Ya udah, kalau mau pulang, pulanglah. Ayo, Pak. Bantuan dulu ya, Pak. Oh, iya. Makasih, Pak, sebelumnya. Oke. Bu! Iya, Mak. Rani mandi dulu. Mak, lapar. Bapak mana, Mak? Itu di depan. Biasa. Lagi nyari-nyari rumus. Tumben kamu nanya Bapak, ada apa? Ada Rani omong sama Bapak, Mak. Pak. Pak. Iya, sebentar, ada apa? Anu, Pak. Rohani pengen sekolah. Apa? Sekolah? Gak ada sekolah-sekolah. Tapi kan Pak, Rohani pengen sekolah kayak kawan-kawan. Bisa makan saja kita syukur. Sudah sana kerja aja, cari uang yang banyak. Tapi Pak, Rohani kan pengen punya cita-cita menjadi artis. Sudahlah, bisa makan saja kita syukur. Untuk apa mikirin sekolah? Sudah sana pergi, cari uang saja yang banyak. Tapi Pak, Rohani kan pengen punya cita-cita menjadi artis. Iya, nanti kalau angka-angka togel Bapak ini keluar, baru kamu bisa sekolah. Sabarlah. Jadi Pak, Rohani gimana? Sudah sana pergi, Bapak pusing. Kamu nggak makan? Rp150.000.